Kita akan membuat kursi YouTuber. Nanti jadinya seperti ini. Ini kursi YouTuber. Ya. Thank you.
ini dibuatnya dari besi ini. Dari besi ini nanti di gerenda dipotong-potong ini untuk bikin pojokan ini nih. Pojokan ini. Kemudian ini bisa dilepas nih. Ini nanti jadinya akan seperti ini. Jadi sebenarnya kurang lebih beberapa. Inilah selasan. Ini las-lasan, terus ini dibikin cantolan yang untuk las-lasan juga. Ini las-lasan. Nah ini, pojok ini. Ini potongan dari sini nih, potong. Setelah itu, ini ditempelin terus dilas. Nah, ini menggunakan apa namanya? Karet, biasanya karet ini untuk bikin tas kelembaran itu biasanya. Tujuannya lembaran. Kemudian kalau sudah jadi, ini dimasukin. Nah, ini bisa ditaruh seperti ini. Bisa ditaruh seperti ini. Nah, kita sambil duduk kita bisa mindah-mindah ini. Kita harus berdiri terus gitu. Kita WA misalnya nih. Nah, ada WA. Kita sambil lihat YouTube di HP atau kita sedang monitor apalah gitu di HP sambil kita itu main komputer, ini untuk mencet keyboard. Nah, ini caranya. Nah, terus kemudian kalau mau ngecas, tinggal ini aja. Ini sama fungsinya. Makanya untuk membuat ini harus diperhitungkan. Sini harus ada lubang kabel. Ini biar kita itu tidak terganggu kalau geser-geser screen. Terus ini lubang kamera. Nanti kita bisa bikin yang lebih rapi lagi lah ininya seperti itu. Oke, kita masukkan. Nah, begini deh. Nah, kursi ini kita sebut dengan kursi YouTuber. Kursi YouTuber. Kenapa disebut dengan kursi YouTuber? Karena ini kursinya para YouTuber.